Ada kerisnya juga mas ya? Oh, ada. Yang kecil itu cungkrik ya? Waduh, keris. Keris juga. Iya. Ya, ini sama lah istilahnya apa ya? Sebagai sesajen gitulah ya, sesajen nanti ada bunga bungaan segala macam di sini ndak ndak harus ndak apa namanya ndak lepas dari apa istilahnya ini nah, yang ini nih kapur sirih juga ada jadi semacam ini kira-kira. Oke, assalamualaikum. Jadi siang ini saya berada di sebuah perkampungan warga Jawa yang masuk wilayah Kota Pontianak bisa dikatakan kira-kira setengah jam dari sini menuju Kota Pontianak. Tapi ini masuk wilayah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Nah, ini Kampung Jawa. Oke, jadi teman-teman kita sekarang ada di apa namanya tempat aula gitu, dan di sini warga Jawa mau mengadakan kayak semacam menyambut hari apa namanya satu Muharram. Ya, satu Muharram nanti akan diadakan di sini. Jadi tradisi Jawa setiap tahun di sini setiap kali ada satu Muharram atau satu Suro itu selalu diadakan acara di sini. Ye. Ye, ye. Alhamdulillah. Sama asli gini. Asli gini. Oh. Ya, monggo, Pak. Penakan, ye. Alhamdulillah. Yo. Kula nembe mawon jale. Mulai jam berapa? Jam 3 lah. Jam 3-an. Harusnya bentar lagi. Harusnya bentar lagi. Karena hujan. Jadi kalau Bapak dulu lahir di sini, Pak ya? Lahir di mana? Di sini sama. Oh, iya maksudnya di Kalimantan. Ya. Kalau Bapak juga, Pak? Bapaknya? Asli orang sini berarti. Nah, kalau dulu lahir di sini berarti pernah juga balik ke Jawa sana? Enggak. Belum pernah. Belum pernah ke Jawa. Udah pernah. Oh, gitu. Tetap ya sama ya daerahnya di mana namanya? Jawa Tengah. Daerah apa? Ambal. Oh, daerahnya Ambal. Kecamatan Ambal gitulah istilahnya. Kebumen. Iya. Jadi ini bisa dikatakan sebelum zaman kemerdekaan mereka udah ada di sini. Tadi ada cerita bapaknya katanya lahir tahun 52 ya Pak ya. Lahirnya di sini, di Kalimantan maksudnya ya. 52, berarti orang tuanya sebelum 52 udah ada di sini pastinya ya. Mungkin sebelum zaman kemerdekaan mereka udah di sini. Kalau ceritanya dulu datang sini apa? Sebagai perantau atau gimana? Sebagai perantau lah. Perantau.
Tapi saya dengar-dengar katanya ada yang veteran juga yang datang sini. Iya, kakek aku juga veteran. Oh, kakek bapak veteran. Tapi orang itu enggak ada ya, veterannya udah hilang. Iya, jadi dulu pertama datang dari Jawa itu udah menjadi seorang pejuang gitu, Pak, ya. Iya, jadi pejuangnya di sini. Hah? Di sini jadi pejuang. Di sini juga jadi pejuang. Iya. Oh, terus waktu itu memerangi orang Belanda. Belanda ya. Oh, diperbantukan begitu ke sini, iya, itu. Oh. Jadi ceritanya gitu, zaman awal-awalnya mereka datang itu sebagai pejuang di sini. Iya. Awalnya di Jawa sudah jadi pejuang, ke sini juga diperbantukan untuk pejuang di daerah Kalimantan Barat sini. Wah, luar biasa. Katanya orang terang tua lah. Iya, betul. Soalnya tadi saya dapatkan informasi juga gitu, rata-rata mereka yang hadir datang sini ini sebagai pejuang. Termasuk Pak Kasan Gendon juga lah ya? Iya, betul. Oh, Pak Kasan Gendon itu dulunya pejuang juga? Dia perintis, teman-teman, perintis. Untuk kampung sini, iya, sebagai perintisnya. Iya. Oh. Bukan hanya kampung sini, cuma Ambaung apa itu? Oh, yang model istilahnya kampung-kampung Jawa yang ada di Kalimantan, di sekitaran Pontianak itu. Ambaung, Pontianak, Kampung Arang. Oh, Kampung Arang, itu semuanya perintisnya dari Pak Kasan Gendon itu. Jadi Pak Kasan Gendon itu bisa dikatakan sebagai guru spiritual begitu ya? Iya. Oh. Nah, ini kegiatan ini setiap menyambut bulan suro pasti ada. Ada, pasti ada. Oh, satu suro. Ya. Jadi nanti ini kegiatannya sore ini kita makan-makan bareng. Ya, selamatan. Terus nanti malam diadakan wayang kulit sampai semalam suntuk lah ya. Jadi menyambut satu suronya masih tetap berjalan di sini. Istilahnya untuk nguri-uri budaya adat Jawa yang di Kalimantan itu masih di apa lestarikan gitu ya, Pak ya. Masih dilestarikan. Kalau Jawa tetap pakai apa bahasanya tetap pakai bahasa Jawa ya. Iya, betul. Pakai bahasa Jawa di sini meskipun kita udah bertahun-tahun di Kalimantan tapi bahasanya tetap pakai bahasa Jawa. Bapaknya Pak Sinten nyuwun sewu? Pak Sudiyo. Pak Sudiyo. Nek baik? Pak Wasito, Bapak Pak Marlin, ya, nama-nama Jawa. Oke, okay, nanti kita nunggukan acara makan-makan. Lihat acara di dalam sana nanti. Maturun, Pak. Pada tahun 1952,
Oke, jadi teman-teman seperti ini kira-kira nguri-uri budaya ataupun melestarikan budaya. Kebetulan ini kan yang di sini sebagian besar warga Jawa, Jawanya dari Jawa Tengah, daerah Kebumen sana. Jadi ini berlangsung setiap tahun, mereka mengadakan kegiatan kayak semacam syukuran atau sedekah bumi, mereka mengatakannya seperti itu. Dan seperti ini kira-kira yang kita lihat di depan kita, ada beberapa macam makanan atau hidangan yang dikasihkan kepada pengunjung ataupun yang datang di sini, warga yang ada di sini. Mereka mendapatkan hidangan semacam ini, ada jajanan, kue, permen, segala macam, terus nasi, segalanya di dalamnya juga ada lauk pauk gitu, sudah jadikan satu. Jadi masing-masing orang itu mendapatkan satu bungkus nantinya untuk dimakan. Ya. Jadi itu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat, mudah-mudahan juga lestari kebudayaan yang ada di Kalimantan, terutamanya kebudayaan warga Jawa atau tradisi warga Jawa. Jadi buat teman-teman mungkin yang mengira mereka warga Jawa yang ada di Kalimantan itu tidak menguri-uri budayanya atau istilahnya tidak melestarikan budaya, tapi ternyata di sini masih memegang istilahnya adat budaya warga Jawa yang sudah mereka lakukan turun-temurun di tanah perantauan. Itu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau bisa ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.